Omset waktu awal pindah ke sini jelas sangat ini ya, sangat turun drastis ya, bahkan sampai ke 10-20%. Tapi sesudah ada proses perbaikan di sini, terutama ketika lapak pedagang yang lama sudah dibongkar untuk akses pengunjung, sekarang sudah mulai ada peningkatan omset anggota. Kisaran berapa, Pak? Yang sudah di saksikan oleh anggota sendiri sekitar 30-40% peningkatan. 40 kios dan 3 ruko yang diserahkan ke kita oleh dinas dan sudah terisi 35, sudah ditempati 35 pedagang dan sisa 5 lagi, tapi sudah ada calon pedagang yang tinggal proses persiapan lagi. Berarti di sini sebagian kecil aja, Pak, yang dari Taman Sari yang kesini, Pak, ya? Iya. Pedagang yang terkena renovasi dari Taman Sari hanya sebagian kecil dan mayoritas itu pindah di Kepandean karena memang lahan yang tersedia lebih representatif di pasar Kepandean.